untuk menyiapkan semua kebutuhan untuk Daegu sehingga kita betul-betul sekali kita katakan kita sudah berdaegu secara resmi, maka badai mengubah sedikit saja. Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Dr. Haji Samini Usman DIE bersama jajarannya menggelar rapat koordinasi di ruang rapat Senat Rektorat UNTAN pada Senin pagi. Rapat tersebut membahas agenda terkait persiapan Universitas Tanjung Pura menjadi unit kerja Badan Layanan Umum dan melakukan perubahan kurikulum gaya pendidikan era revolusi industri 4.0. Profesor Samil Usman memotivasi para pejabat di lingkungan UNTAN untuk lebih banyak mendaftarkan hasil riset mereka di Sinta Science and Technology Index di Stekdikti, melakukan inovasi penyelarasan paradigma tridharma perguruan tinggi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Nah, jadi kan, saya tanya dia, saya silakan rektor. Tunjangannya 100 juta contoh, katanya. Jadi pendekat 3, katanya. Pasti bahwa tergantung dari NDP. Karena mungkin kan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan akan memberikan dana hibah dan dana bimbingan teknologi untuk perubahan kurikulum Gen RI 4.0 untuk 400 perguruan tinggi di Indonesia. Agus Supriyadi melaporkan untuk TheTanjungPura Times.com.